Hai. Welcome back to my channel. Balik lagi. Gue tuh hari ini ngebut ada beberapa video yang gue mau nonton. Karena kemarin tuh beberapa hari gak bisa konten. Jadi sekarang baru punya kesempatan. Dan video kali ini, kalian udah lihat di judul ya. Jadi ya, lagi suka-sukanya ini gue nih sama si Putri Aryani. Yang mana pertama kali gue nonton Putri Aryani adalah ketika nonton di American Got Talent, di audisi, dan dia dapatkan Golden Buzzer dari Simon. Itu gue benar-benar, hah? Kemana orang Indonesia? Dan ya lagi-lagi ya mohon maaf, Putri kan punya keterbatasan ya, tapi ternyata keterbatasan itu tidak menghalangi dia untuk bikin shock satu gedung itu. Satu ballroom itu, dan gue sendiri sampai nangis bombay setiap nonton itu juga pasti nangis sih. Kayaknya gak ada yang mampu gak nangis kalau nonton pas audisi itu ya. Karena benar-benar membanggakan, tidak hanya di situ kita gak hanya melihat Putri sedang berjuang untuk dirinya, tapi juga nama Indonesia ini kebawa banget. Dan setelah itu ternyata sepak terjangnya ternyata sudah banyak. Gue aja yang nggak notice itu, dan ya gue mau maaf juga karena nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya ternyata banyak loh, dia sudah dari kecil bahkan sudah mengikuti ajang-ajang seperti itu, dan sempat ramai juga dulu, sempat viral juga dulu ya istilahnya. Dan tapi memang gue harus akui bahwa gue nggak tahu si Putri ini sejarahnya. Dan akhirnya sekarang ini lagi yang kepo-keponya lagi gali-gali terkait Putri Aryani. Dan ini ada satu video lagi yang katanya gue wajib nonton. Wajib nih. Wajib katanya. Jadi katanya ini keren banget dan gue harus lihat. So I think with no further ado, kita langsung jump dan kita lihat kenapa gue harus nonton ini. Satu ini katanya. Ini sih parah banget katanya. Okay, so this is it. Okay. Pianonya aja udah bikin enak nih. Ini enak nih lagunya nih. Enak nih. Harmoninya enak nih dari awal melodinya. Naku cepoca, naku cemaka. Lagu India. Gue tuh penyuka semua lagu apa musik gue suka ya. India ada yang gue suka, yang kayak gini-gini nih gue suka nih. Yang lofi-lofi kayak gini-gini gue suka banget. Dan ini lofi-lofinya dapat banget loh ini. dari dentingan piano tadi di awal tuh ciri khas lagu-lagu yang lofi, yang relaxing, dan suaranya Putri tambah, aduh. What happening? Tane de senia junia. Oh, that is insane. Naku cebola, naku cetola. Gue nggak tahu ya artikulasinya kayak gimana. Bagi yang ngerti bahasa India mungkin akan lebih tahu ya. Tapi sepintas sepertinya oke ya. Kalau gue sih oke, karena gue nggak tahu nih artikulasinya apa tepat atau tidak. Tapi sepertinya bagus it. Oh my god. Maskara Kenya Julia. India itu agak susah ya. Dia tuh punya cengkokannya beda. Di situ satu. Kedua dari apa ya? Language-nya sendiri pengucapan pronounce-nya juga agak susah loh India ini. Oh my god. Tuhi tuh, tuhi jaya, tuhi amana baraya. Asik, ini keren, ini sih keren, ini sih keren. Ore kocana jano, masaitina hijano. Oh my god, that is so smooth.
Oh my god. Tujumi rabati ketahe yara mekia kerun. Tujumi rabati ketahe yara. Aduh, ampun. Ah, ini judulnya apa lagi? Judulnya apa lagi? Oh, definitely I will hear it all over and over again. Ini bakalan gue tonton ulang-ulang sih, sumpah sih. This is kind of the music yang salah satu gue suka ya. Yang tadi gue bilang, lofi, lagu ini itu ada tuh bass, apa biasanya, karena kalau di YouTube lagi gabut, gue cari tuh bass lofi India, kayak gitu kan, Indian song. Yang kayak gini-gini nih. Oh, enak banget dengerin ini malam-malam. Ih. Make ya kerum sejati sarja ketahe yara. Make ya kerum tujumi rapati ketahe. Sedihnya tuh kerasa ya, nyampe ya kerasanya. Jadi dia kayak gini tuh gue senengnya tuh ya. Apa ya, gue tuh orangnya melo juga. Jadi kayak gini-gini tuh pasti, aduh, enak gitu. India tuh punya di lagu-lagu kayak gini tuh bikin syahdu gitu. Oh my god, this is good, this is good, this is totally good. What a range. Itu tadi barusan range vokalnya ditunjukkan. Udah. Wah, udah dong. Udah dong, kentang sumpah anjir, sumpah kentang. Oh, yang jelas sih ini sih keren sih, apa tadi judulnya ya, tapi kalau bisa Putri yang nyanyiin lagi, gue mau ini MP3. Karena harmoninya dapet banget, melodinya oke banget, secara pitch control-nya kalau gue tahu itu arti, tapi gue yakin sih artikulasinya bagus semua itu. Gue rasa gue yakin tepat ya, artikulasi gue yakin tepat. Cuma ya kembali lagi ya, harus teman-teman yang paham dengan bahasa India yang akan lebih apa istilahnya, afdol lah ya. Well, I think that's it guys, that's it. That was amazing. Gue gak nyangka dia akan nyanyikan lagu ini ya, tapi ya, well she did. Dia sudah lakukan itu. Kayaknya gue akan jadi semakin, setelah nonton ini gue semakin ini loh, semakin tenang loh di ajang Indonesian, Indonesian lagi, American Got Talent ini. Gue tenang sih kalau Putri di sana. Kalau lagu kayak gini disikat, cengkokannya ini susah loh ini. Oh man. Well, I think that's it. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya siap buat lo semua. So it's rap. Fokus.